Belakangan ini media sosial ramai membicarakan Nikita Mirzani yang disebut-sebut menjalin hubungan dengan asisten pribadi calon Presiden Prabowo Subianto, yakni Rizky Irmansyah. Sebelumnya Nikita membagikan momen keduanya di media sosial miliknya. Hal itu pun memicu reaksi netizen yang memberikan komentar jika keduanya sedang dekat dan memiliki hubungan. Dan baru-baru ini banyak video yang beredar di media sosial. Terlihat Rizky menemani Nikita yang sedang terbaring lemas di ranjang rumah sakit. Publik pun dibuat penasaran dengan sosok Rizky yang memiliki paras tampan dan tubuh tinggi tegap tersebut. Diketahui Rizky Irmansyah lahir pada tanggal 28 Agustus tahun 1990. Rizky merupakan sekretaris pribadi dari calon presiden Prabowo Subianto. Sebagai salah satu tangan kanan mantan Danjen Kopassus tersebut, Rizky kerap mendampingi Prabowo di berbagai kegiatan. Mulai dari mengawal aktivitas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, hingga mencalonkan diri sebagai Capres 2024. Meski menjadi asisten pribadi Prabowo yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Rizky justru tidak datang dari kalangan militer. Dia merupakan warga sipil, namun sudah akrab dengan dunia TNI. Menariknya lagi, semasa kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta, Rizky sempat aktif di unit kegiatan mahasiswa, resimen mahasiswa atau MENWA. Tak heran Rizky memiliki postur tubuh yang tegap seperti anggota TNI. Sebelum aktif mendampingi Prabowo, Rizky merupakan anak band. Dia pandai memainkan alat musik drum dan bahkan pernah berkolaborasi dengan Melly Goeslaw dan Anto Hood dalam sebuah proyek musik. Rizky diketahui eksis di Instagram. Akunnya pun sudah memiliki centang biru dengan jumlah pengikut lebih dari 800 ribu. Tak hanya memiliki postur tubuh yang gagah dan paras tampan, Rizky memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi. Hal ini diketahui saat dirinya membantu seorang anak bernama Rizal, penjual jalangkote di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, yang menjadi korban bullying. Rizky meminta agar pelaku yang membuli Rizal segera ditangkap, serta bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Bukan hanya itu saja, Rizky juga membantu membiayai sekolah Rizal hingga lulus SMA.